kepada engkau dengan mas kawin, logam mulia 21 gram, seperangkat alat sholat dan tiket Coldplay dibayar tunai. Konser Coldplay ramai menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini. Keantusiasan penonton dalam menghadiri konser Coldplay sangat luar biasa. Bahkan, tiket tersebut sampai dijadikan sebagai mahar pernikahan. Dilansir dari Kompas.com, Coldplay, band asal Britania Raya itu akan menggelar konser di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Tanpa menunggu lama, tiket tersebut sudah habis terjual dalam waktu yang singkat pada sesi pre-sale dan sesi general sale. Sementara itu, di sebuah akun media sosial memperlihatkan seorang pria menikahi pasangannya dengan mahar berupa tiket Coldplay. Kedua mempelai terlihat mengenakan pakaian adat berwarna putih saat melangsungkan ijab kobol. Saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya Anastasia Ayu Widiadana kepada engkau dengan mas kawin logam mulia 21 gram. Seperangkat alat sholat dan tiket Coldplay dibayar tunai, ucap sang wali nikah dikutip. Senin, 22 Mei 2023. Saya terima-terima nikahnya dan kawinnya Anastasia Ayu Widiadana binti Ahmad dengan mas kawinnya tersebut tunai, jawab pengantin laki-laki. Dalam video viral yang diunggah oleh akun Twitter orang dalam kamu memberikan keterangan bahwa pengantin itu adalah saudara pemilik akun tersebut. Saudara gua nikah pakai maharnya tiket Coldplay. Nikahnya di-support Chris Martin. Narasi dari video yang diunggah. Keunikan pernikahan tersebut menjadi sorotan publik sebab sang pria dinilai rela berkorban untuk mendapatkan tiket demi calon istrinya. Sementara itu, konser Coldplay baru akan digelar pada 15 November 2023 mendatang. Nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya. Anastasia Ayu Widyadana kepada engkau dengan mas kawin logam mulia 21 gram seperangkat alat sholat dan tiket golplay dibayar tunai saya terima nikahnya dan kawinnya Anastasia Ayu Widyadana binti Ahmad dengan mas kawinnya yang tersebut tunai Bagaimana saksi?